di samping tanahnya masih utuh. Kalau kami keperluan duit kami pinjam Pak, sertifikat itu kita gadaikan di bank, tapi sawahnya ini kita bisa olah dan hasilnya itu untuk mencicil utang Pak. Itu, Pak. Inilah ya, sertifikat itu kan mahal Pak, tapi sekarang murah Pak, malahan hanya 150.000. kami sudah mendapat sertifikat. Tapi kedua perlu kami sampaikan Bapak Presiden, Bapak Menteri juga, Pak Wakil, karena kami waktu kami memimpin Subak ini tahun 2009 kami dapat Corona Pak, tapi ada tercecer lagi beberapa masyarakat itu dari tahun 2009 Pak, dan masyarakat kami itu ada keluhannya sedikit Pak. Mudah-mudahan kemarin ini memang maunya beliau itu mendaftar tapi tidak diperbolehkan karena sudah pernah terdaftar. Sertifikatnya sampai saat sekarang sudah berapa tahun? 8 tahun kurang lebih. Puluhan tahun Pak, itu masih tercecer. Ini di desa apa juga di anu ya? Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dan yang terakhir Bapak, karena kami tetap bersinergi dengan pemerintah kabupaten, baik ibu bupati. Ada komentar dikit Pak? Pak. Evaluasi program padat karya tunai ini Pak? Ya ini yang yang memang baru bergerak yang banyak memang PU, Kementerian PU, dan kita harapkan semua kementerian seperti ini. Artinya Kementerian PU, Kementerian Desa juga beberapa udah, ya kementerian yang lain untuk proyek-proyeknya di daerah itu kita sudah tekankan juga untuk segera dimulai yang pertama, yang kedua pakai pola padat karya tunai ini betul-betul nanti kita harapkan bisa mendongkrak peredaran uang di desa, di daerah, meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. Arahnya ke sana. Artinya dana sebenarnya sudah siap, Pak. Dana sebenarnya sudah siap. Ya, sejak digedok kan langsung sudah. Pak, sejauh ini penyerapannya masih kecil ya, Pak. Apa yang harus didorong untuk supaya penyerapan anggaran dana desa itu jauh lebih besar? Ya, sebenarnya uangnya siap. Dana desa sudah disiapin, 20% siap untuk diambil. Kementerian PU, yang paling siap kan Kementerian PU, karena organisasi bawahnya siap berat langsung. Kementerian yang lain akan saya dorong terus agar pola ini segera bisa di...